Ayo cepat. Wih, motor bakar pon. Ah, terus selamatkan kalau tidak. Telur mau masukin. Wih, diem, mati. Halo, Uci Bakar di sini dan kita lanjutkan game Ori on the Blind Forest Definitive Edition. Oke, kemarin kita di video sebelumnya kita sudah di Monharu, sudah selesai. Sudah surut semua lahirnya, kita akan sambung lagi, kita akan mainkan lagi Monharu. Kita langsung in game aja, guys. Oke. Tadi sini turun dulu ya. Wow, oh di sini ada satu game. Ambil dulu. Ini detail. Mati lagi bos, ih ada jalan gitu, tidak masih tetap dengan api. Oh harus ada yang mati, tuh harus ada yang mati, tapi kita yang mati guys. Salah satu mematikan dia. Harus matikan mereka guys. Kayaknya sudah terbuka. Oke, kita selamat. Ini kemana? Hah? Kita enter, sudah di. Itu bisa lihat map. Ah, listen. Restore aja, guys. Bisa. Oke. Okay. Ih. Dicuri. Tidak. Kita harus harus cepat-cepat ini guys. Bisa kelihatan. Harus cepat guys. Itu dia di samping. Hey. Oh.
Hampir. Hampir guys. Hilang lagi guys. Yang terjadi ini. Hampir lagi. Sabar bos. Ulah, terlambat kita ini. Itu. Sabar. Hampir. Ayo angin. Come on. Boleh. Astaga. Bisa jatuh. To live and to burn, to save. Tidak mati. Ori bangun, bangun, sahur. Apa lagi? The spirit. Tree so close, his only or only hope left. Pohon spiritualnya itu dekat, jadi harapan ini hanya di situ. Coba, teman Ori bangun. Tidak bisa skill. Spirit tree near the one stem water. Nibble in life once again. Jadi kekuatan pohon kekuatan itu dekat spirit. Selangkah lagi kalau kita kasih ke the forest, di hutan itu nibble. Kalau kita kasih ke spirit tree ini dan dia nyala, kemungkinan hutan dari nibble itu akan hidup lagi. Coba ntar lagi. Astaga, ih, sambar terus. Jadi bukan sudah. Wih, si siapa ini, si Naru ya? Naru kayaknya ini. Bagian Naru. Tidak diserang ya. Mau diserang. Dia peluk si Ori. Lagunya sedih ya. Kok bisa ya? Kenapa ini? Dia teringat anaknya yang mati tiga itu. Kan masih ada satu telurnya. Dan sekarang dia jaga. Harusnya bisa. Itu. Ayo cepat. Wih, mau terbakar pohon. Harus selamatin. Kalau tidak, telur mau masakin. Wih.
Mati. Mati. Dan yang terjadi. Ih, semua hidupnya subur. Berarti sangat ketergantungan dari like itu, dari apa, dari cahaya itu, nur, dari nur, dari cahaya itu bisa menghidupkan Nibble Forest ini. Semua hidup, semua ekosistem berjalan lagi. Pohon, gunung juga. Dan tugas Ori kayaknya mungkin akan selesai lagi. Selesai. Ya, tidak ada penyelesaian dari Gumo juga. Tidak ada penyesalan. Mereka kembali lagi dengan Shinoru. Pulang di rumahnya. Di awal ini rumah awal. Dan ini apa? Anak dari si Go Kuro tadi. Ih, si menetas. Endingnya ini, ya. Kita akhirnya selesai. Kemungkinan nih, kayaknya. Dengan Ori and the Blind Forest. Ish. Ini gamenya recommended sekali. Dari ke 10 ya, 9/10. Jalan ceritanya bagus, visualnya bagus, ada yang kita dapat. Terus tadi kayaknya di game ini kita bisa lihat hal-hal yang apa ya, kalau kan anaknya itu mati karena cahaya sih. Ya, karena cahaya kan, tiga itu efek dari cahaya itu memang sangat besar. Di situ karena kenapa sekecil cahaya itu bisa menghidupkan semua ekosistem yang ada di itu. Berarti kalau terlalu dekat itu powernya besar sekali. Dan akhirnya terakhir si Kuro mati karena cahaya itu sendiri juga, karena terlalu besar. Jadi yang apa ya, ya mungkin yang dari Ochibakar sini kita bisa ambil yang berlebihan juga itu tidak bagus. Terus di sini juga kelihatan kayak kasih sayang orang tua itu apa ya, bisa seperti itu, bisa sesayang seperti itu. Dan akhirnya mungkin dia terakhir si Kuro itu si Kuro itu rela mengembalikan cahaya itu, padahal tadi kan di apa ya, dirampas tuh. Tapi karena telurnya ada di pohon itu, jadi dia mending apa, dia tetap ke, dia bawa cahaya itu dengan cepat dia pikir, dan konsekuensinya dia harus mati, anaknya harus hidup begitu. Bagus sekali sih, terlalu bagus. Nah, mungkin ini game 2017. Kita mainkan sekarang di 2021 ya. Iya, 2021. Ini hype lagi karena di tahun kemarin 2020 itu ada untuk sequel keduanya. Pasti lebih bagus dari ini. Karena yang awal, yang sequel awalnya itu saja bagus sekali, apalagi yang sequel kedua ini.
sudah ada, nanti kita coba share lagi untuk videonya. Mudah-mudahan bisa apa ya? Bisa lebih bagus lagi dari harap dari yang The Blind Forest ini. Itu kayaknya Ori and the Wild of Tales. Mungkin kita lihat kalau apa ya, fans Ori and the Wild. Thank you guys, akhirnya mereka tidak bahagia seperti yang Anda ketahui, yang Shinoru itu mati awal karena mengorokkan diri untuk satu apel. Dan kita balik ke menu awal. Oke, mungkin videonya sampai di sini. Jangan lupa di like, di subscribe, di komen. Supaya lebih semangat lagi untuk share videonya. Ini cuma just fun. Jadi mungkin kasih info untuk teman-teman yang suka main game juga, mudah-mudahan bisa membantu. Itu aja. Kita akan lanjutkan di Ori and the Wild of Whips. Thank you semua, stay safe, stay healthy guys.